ya. Ada kata kunci di YouTube juga nih, minyak telon viral. Di TikTok ada juga minyak telon viral SMP gitu, macam-macam ya guys ya. Kenapa bisa ramai gitu kata kunci pencarian seperti itu? Jadi di sini kita jelaskan singkatnya saja ya. Jadi beredar di tweet gitu, ada video yang menampakkan botol minyak telon yang digunakan oleh seorang SMP gitu untuk ngecas gitu. Nah, kan minyak telon botolnya ya, lebih tepatnya digunakan untuk itu. Jadi tidak untuk ditiru ya guys ya. Kalian semua pasti memahami kata yang aku haluskan gitu tadi. Jadi aku pun sendiri tidak melihat video original ya. Namun kata orang-orang itu harus berhati-hati, karena banyak banget saat ini orang yang ngejual-ngejual atau kayak bayar dulu gitu. Hati-hati dengan phishing-phishing seperti itu. Buat kalian yang suka nyari gituan, aku saranin gak usah deh. Takutnya nanti kalian malah hack atau apa gitu. Soalnya phishing sekarang sangat berbahaya ya guys ya. Aku nyatain buat kalian semua, hati-hati dengan phishing atau orang yang membagikan itu. Aku sekarang sampai sini aja, selalu menjadi informasi ya guys ya. Intinya informasinya, hati-hati dalam menggunakan sosial media dan klik sesuatu. Oke, sekian.